Oke guys, welcome back to Beta Channel. Jadi di depan Beta ini ada sepeda, sepeda Minion. Jadi Beta dapat bahan ya, bahan banget. Terus kita tadi udah lihat tuh sepedanya kayak gimana. Biar kalian nggak penasaran sepedanya kayak gimana, ayo kita explore sepedanya lebih dekat guys. Oke guys, kita benar-benar dapat bahan yang benar-benar bahan banget ya ini ya. Ini kalau kita lihat stangnya ini masih ori banget nih. Joknya juga sampai bulukan. Nah, dia model seat clamp-nya masih krum-krum gini dan joknya dia udah menggunakan per gini nih kayak jok kang roti. Nah, terus dia kok diturun nih. Oke, kita standarin di sini. Jadi dia tuh, kalian lihat tuh guys. Las-lasannya di sini masih ada logo Phoenix-nya. Forknya juga nih kita masih dapat yang ori. Dia ada ini sih, gunanya sih sebenarnya buat pengereman ya atau stabilisasi si forknya nih. Dia juga ada si spakbornya nih, masih ori juga. Krum-krumannya juga masih sih dibilang masih oke nih. Terus ini kita mau lihat nanti nih, kita buka bagian sini dan ini juga masih ada covernya nih. Cover ini udah karat semua. Ntar kita coba bakar nih, kita pengen lihat hasilnya gimana, atau kita nanti amplas semuanya nih. Standarnya masih standar belakang ya. Ini juga ada spakbornya, ada boncengannya. Nah ini dia nih, ini jadi masih ada buat pegangan juga nih ya, buat kalau boncengan nih bisa dibuat pegangan. Phoenix ini sih karat cuman tapi masih bagus ya. Velg ini udah gak pake nih. Standar covernya, kita gak tahu nanti covernya akan dipakai atau enggak. Penasaran ya, kita buka yuk dalamnya kayak gimana guys. Nah ini kita langsung buka-bukain aja nih guys. Ini gimana nih bukanya? Ininya bagian sini juga kita buka dulu nih guys. Nah tuh, bener-bener bahan banget ya. Tapi coba kita lihat aja nih guys nih, kita ini sih masih kuat sih nih besi-besinya. Itu cuman karatan-karatan aja tapi nggak kropos dia. Kalau sepeda jadul itu kita sih berani jamin nih ya, kayak dia tuh pasti frame-nya itu kayak bener-bener kuat banget. Oh tapi ini bagian ininya udah patah nih, bagian klip-klipannya nih, klip-klipannya. Nah ini masih ada si apa namanya nih, logonya ya, Phoenix Cina. Nah buat kalian nih, kalian yang udah punya Minion nih, menurut kalian coba dong kita cari konsep ya, kira-kira sepedanya nih cocoknya di catnya warna apa, pakai velg yang kayak gimana, jari-jarinya berapa, pakai crank ori atau kita pakai crank yang aftermarket, terus lebih baik single speed atau speed 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, menurut kalian gimana? Terus
menurut kalian lagi mendingan kita pakai rem U-brake atau kita pakai yang remnya apa ya, rem kayak kereta gitu ya, yang model rem apa sih itu namanya, tromol, rem tromol, atau kita pakai disc brake. Nah, buat kalian yang sudah main nih, ayo bantu beta ya, biar supaya minion beta cepat jadi nih guys. Oke, segitu aja dulu nih bahan minion yang udah beta dapet. Sekali lagi buat temen-temen ya, tolong di sharing nih kira-kira dibikin seperti apa bagus ini sepeda, dan dikasih warna apa yang cocok. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, komen, share, subscribe video ini, dan bagikan ke teman kalian. Nah, satu lagi guys, buat teman-teman yang udah nonton video ini, beta punya minion frame 24 ya. Ini kan frame 20, beta punya yang frame 24. Itu ada 3 sepeda, dan beta kasih harga di Rp500.000, nego bensin aja lah ya. Kalau kalian mau, kalian bisa japri, komen di bawah nih, 0818-166-732. Oke, sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan video ini. Nah, ini nih, dia nih baru main pushbike nih, Kakak Luna nih namanya nih. Ini sepeda ya? Good job. Ntar kalau minion ini sudah jadi, kita CFD bareng nih sama Kakak Luna nih. Oke guys, sekali lagi terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe video ini, dan bagikan ke teman-teman kalian. Sekali lagi terima kasih, selamat menonton. Open up your eyes till you blow.